Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini untuk pembelajaran sesi pembelajaran PDPR Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4. Masih bersama dengan saya Cikgu Azman. Apa khabar anak-anak murid semua? Cikgu doakan kamu semua bersedia dan dalam keadaan yang sihat, sejahtera, bersama keluarga tercinta untuk pembelajaran kita pada hari ini, hari Isnin. Kita akan melihat seperti biasa reka bentuk dan teknologi tahun 4. Jadi siapa sila pastikan murid-murid telah pun ada buku dan bersedia untuk pembelajaran hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan melihat unit objektif yang kita nak capai pada hari ini ialah murid dapat menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Ya, sebelum kita pergi ke pelajaran hari ini, cikgu nak ulang balik untuk pelajaran yang minggu lepas, iaitu berkaitan dengan keselamatan di bengkel. Ya, keselamatan di bengkel, ada cikgu minta murid-murid untuk senaraikan melalui Google Form keselamatan peraturan-peraturan dan keselamatan yang perlu kamu tahu ketika berada di bengkel. Yang pertama sekali, cikgu ulang sikit peraturan keselamatan bila kita masuk ke dalam bengkel. Ada peraturan yang perlu kita patuhi, ya, dengar arahan guru, bukan suka-suka masuk untuk nak berseronok kita nak belajar, ya. Nanti bila kita kembali ke sekolah, cikgu harap murid, semua murid perlu patuhi ya peraturan yang terdapat pada bengkel. Kemudian kita belajar juga tentang keselamatan, peraturan keselamatan diri, ya. Apa yang perlu kita buat ketika untuk diri kita ketika berada di dalam bengkel, iaitu kita perlu ada apron, pakai apron yang diberi oleh cikgu. Kalau pakaian yang labu-labu, kita pastikan ianya kemas, ya, yang mana rambut panjang, ikat. Kalau yang pakai tudung, masukkan ke dalam apron supaya tidak berlaku sebarang benda yang kelalaian lah. Okey. Seterusnya, peraturan keselamatan alatan, ya. Dalam bengkel juga terdapat banyak alatan-alatan yang berbahaya, alatan-alatan yang perlu kita guna dengan berhati-hati, ya. Jadi sebelum kita nak pegang tukul, pegang gergaji, minta dulu, tunggu, minta arahan, dengar arahan daripada guru RBT, ya. Jadi yang perlu kita tahu peraturan. Dan seterusnya, keselamatan bahan, bahan-bahan. Contoh-contohnya racun-racun, apa gam-gam yang benda-benda alat mudah terbakar tu, semua tu bahaya. Jadi jangan suka-suka sewenang-wenang untuk kamu guna dan main. Apa-apa pun rujuk pada guru dan dengar arahan guru. Okey, itu antara pelajaran yang lepas. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fahami simbol dan tanda keselamatan, ya. Objektif kita agar kamu dapat mengetahui simbol-simbol yang perlu kamu pelajari lah. Dan simbol-simbol ni biasanya kita dapat lihat di di tempat-tempat mana-mana kita jalan, kita pergi-pergi berniaga, kita pergi tempat pasar raya, pergi-pergi shopping kompleks, kita boleh tengok ada simbol ni dan kita boleh tahu, ya. Jadi kamu dah belajar tentang simbol ni. Okey. Pertamanya kita fahami dulu simbol tanda keselamatan ni. Apa dia? Simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau pernyataan untuk memberi peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Kamu juga boleh tengok di buku teks kamu muka surat 7. Ya. Dia terdapat warna, antara warna-warna yang perlu kita tahu, ya, terdapat warna. Antara maksud warna pada simbol yang pertama, warna merah. Merah ni warna yang paling bahayalah, larangan. Tak boleh. Bila kita nampak warna merah ni, biasanya dekat pemadam api, warna merah. Maksudnya tidak boleh nak main-main suka-suka, kena berhati-hati. Maksudnya tanda merah ni tak boleh. No. Ya. Ya, biasanya dekat pemadam api kita guna. Jangan, bukannya tempat yang kita nak pergi ambil nak main-main. Okey. Yang warna yang kedua ialah warna kuning. Warna kuning menjurus kepada perhatian ataupun amaran, ya, ya, menerangkan supaya kita berhati-hati, ya. Kuning macam kita traffic light, kan. Warna merah, berhenti, jangan. Kuning, standby, ya. Kalau kita tengok hijau tiba-tiba dah kuning, maksudnya kita berhati-hati, amaran untuk kita berhenti. Okey.
okay, waspada. Ha? Macam sekarang ni kita boleh tengok dalam contoh isu COVID-19 ni, ha, dia ada kawasan-kawasan jingga, kawasan kuning, kawasan merah. Kalau merah tu, ha, memang apa kesnya sangat tinggi. Itu kawasan jingga, jingga nak ke merah ada banyak, kuning. Kalau hijau tu, ha, hijau tu bebas. Okay? So kuning ni ialah antara potensi bahaya. Okay? Warna tu maksud-maksud dalam keselamatan. Seterusnya warna hijau. Warna hijau, ha, alhamdulillah, aman. Pertolongan pertama, maksudnya kalau apa-apa, ha, pertolongan pertama maksudnya dia apa fresh, ha, hijau, aman. Eh? Kemudian warna biru, maksudnya bila keluar warna biru, kalau kita tengok tanda tu warna biru, semua kena ikut. Wajib dipatuhi. Manakala kalau warna putih, apa sign dia warna putih, apa simbol dia warna putih, maksudnya dia untuk pemberitahuan informasi umum. Ini warna-warna yang mempengaruhi pada simbol-simbol yang perlu kamu tahu. Kalau merah tu bahaya drone. Ha, kuning alert, ya, berhati-hati. Kalau hijau tu maksudnya kawasan yang selamat, zone aman. Okey, seterusnya kita nak melihat simbol-simbol yang perlu kamu tahu bagi murid tahun 4 untuk reka bentuk dan teknologi. Tengok muka surat 8. Muka surat 8, simbol dan tanda keselamatan. Jadi simbol-simbol ni kamu perlu ingat dan perlu tahulah. Nanti kalau pergi mana-mana nampak, oh ni yang cikgu Azman ajar ni, oh ni simbol ni, oh ni untuk yang ni. Okey, kita tengok satu persatu. Dan cikgu nak kamu ingat, ya, kalau boleh hafal. Ini antara contoh-contoh soalan yang akan keluar dalam ujian nanti, ya. Okey. Dan jawab pun nanti biarlah jawab yang kamu dah faham, ya. Okey, baik. Simbol yang pertama kita lihat hari ini ialah simbol berkaitan dengan tempat berkumpul. Apa dia tempat berkumpul? Kawasan tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan. Bila kita nampak benda ni, di mana kita nampak benda ni? Okey. Biasanya di kawasan-kawasan tempat awam, di sekolah ada. Kita tengok di padang tu ada tulis tempat berkumpul. Ya, simbol. Maksudnya tempat berkumpul tu bukannya nak pergi berkumpul, nak sorok-sorok apa, tapi tempat berkumpul ni bila berlaku sebarang kecemasan, kebakaran, berlaku tanah runtuh, berlaku gempa bumi ke apakah. So kita akan pergi berkumpul di tempat tu yang mana telah dinyatakan tempat tu ada tempat yang selamat. Jadi kita bergerak ke situ. Macam kita pun buat latihan kebakaran di sekolah, bila loceng bunyi tak berhenti putus, kita akan bergegas-gegas pergi ke padang. Padang tu ialah tempat kawasan kita berkumpul. Okey? Ha, so bila kita tanda macam ni, tengok sign macam ni, maksudnya kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Seterusnya, tanda yang kedua ialah laluan keluar semasa kecemasan. Bila kita lalu nampak benda ni, biasanya benda ni, ha, kita pergi pasar raya, kita pergi bangunan-bangunan shopping complex, kita nampak di pintu kecemasan, laluan keluar kan ke atas tu. So maksudnya tanda ni menunjukkan apabila berlaku kecemasan, inilah laluan yang kita perlu ambil. Ha, bukan kalau kata di bangunan bila terbakar kita cepat-cepat naik lift. Ha, tolong jangan, tu berbahaya. So kita gunakan laluan kecemasan yang telah disediakan. So kalau kamu perasan, pergilah mana-mana pasar raya, shopping complex, kamu tengok ada keluarkan pintu kecemasan. Ini yang perlu kamu tahu. Okay? Seterusnya, okey, warna hijau ialah waktu langkah pertama, ya. Tadi kita dah belajar tentang warna juga kan. Okey. Simbol yang ketiga ialah lantai licin. Ha, ni warna kuning. Maksudnya warna kuning kena berjaga-jaga. Dan juga lantai licin ni apa? Ha, biasanya mana kita tengok? Ha, di kawasan-kawasan pejabat, di shopping complex, juga di pasar raya ada makcik-makcik duduk tengah cuci tu, dia akan letak satu macam kun tu, awas lantai licin warna kuning kan. Ha, warna kuning maksudnya kita kena berhati-hati, ya. So yang ni kita kena tahu kenapa warna tu kuning, maksudnya kita kena berhati-hati supaya kita tidak terjatuh tergelincir macam gambar tu. Okey, seterusnya kita tengok simbol yang berikutnya, pemadam api. Okey, pemadam api warna apa? Warna merah. Merah maksudnya larangan, bukannya benda untuk dibuat main-main. So pemadam api ni
Kita letak wasap merah maksudnya kita guna apabila kecemasan dan dilarang untuk kita saja-saja pergi tekan pergi main kerana ia sebenarnya dapat menyelamatkan nyawa. Jadi bukan benda untuk main-main. Ya. Okey, so pemadam api warna merah, so kita dilarang untuk main-main kecuali kecemasan baru kita boleh guna. Seterusnya kita tengok simbol yang ke seterusnya iaitu simbol jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan warna apa? Warna putih, maksudnya informasi umum. Kita mestilah jaga kebersihan. Tapi dalam pada masa tu juga dibulatkan warna merah supaya kita ingat pastikan masukkan sampah ke dalam tong sampah. Warna putih maksudnya di informasi umum. Okey, sentiasa menjaga kebersihan. Seterusnya simbol yang berikutnya ialah gambar api ni. Warna apa? Warna kuning. Warna kuning maksudnya kita perlu berhati-hati. Berhati-hati kerana alat ataupun bahan itu mudah terbakar. Biasanya kita tengok pada mana? Kita tengok pada rikset, botol, tong gas, semua dia ada macam ni. Maksudnya bahan ni mudah terbakar. Jauhkan daripada api dan panas. Ya. Dan warna kuning bermaksud kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga dengan alatan ini, bahan ini. Okey, faham? Nah, itu simbol-simbol. Seterusnya, kita tengok simbol yang terakhir ialah kawasan larangan merokok. Ini kita tengok macam-macam. Kalau kita pergi restoran, kita pergi pasaraya, kita pergi mana lagi? Kita pergi tempat-tempat awam. Ya, tulis tu. Pengwayang. Kawasan larangan merokok sekarang ni, kedai makan pun tak boleh merokok lah. Dia ada tu. Kena denda kan. Berapa ratus ringgit tu. So, bila warna apa? Warna merah. Merah maksudnya tak boleh. Jangan merokok. Sebab tu dia warna merah. Dilarang. Dan kita pun tidak digalakkan kalau boleh jangan merokok. Kerana merokok membahayakan kesihatan. Okey, jadi dapatlah kita lihat simbol-simbol ni dan warna-warna yang kita pelajari tadi dan kita pun perlu tahu, dah tahulah. Ya. Apa maksud warna hijau? Warna hijau waktu aman, tak ada masalah, kita berkumpul di situ. Kemudian warna kuning, warna jingga, warna merah, kita dah belajar tahap-tahap yang perlu kita tahu. Kenapa warna merah ni maksudnya larangan. Warna kuning ni tolong berjaga-jaga. Okey? Okey, kalau ikut kita nak buat aktiviti, kumpulkan maklumat yang berkaitan dengan simbol dan tanda keselamatan melalui pelbagai sumber, kemudian dokumentasi. Tetapi oleh kerana kita sekarang ni di kawasan ketika sekarang ini, jadi cikgu rasa hanya ini cikgu akan sampaikan. Cikgu akan buat latihan dalam Google Form dan saya minta cikgu minta kamu dapat jawab soalan-soalan yang cikgu akan berikan nanti. Sila tolong jawab dengan bersungguh-sungguh kerana jawapan-jawapan kamu tu akan direkod dan jawapan-jawapan kamu tu juga akan dijadikan evidence kepada kamu untuk markah PBS, PBD kamu nanti pentaksiran di bilik darjah. Jadi sekian saja untuk pembelajaran sesi pembelajaran hari ini. Jadi cikgu harap objektif kita kamu dapat tercapai hari ini iaitu menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Jadi dengan pembelajaran ini, cikgu harap lepas ni kamu dah tahu dah tentang warna-warna dan juga simbol tanda keselamatan. Itu saja. Cikgu harapkan dapat kita bertemu lagi untuk sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.